Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina syafi'ina maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ala manafa'a fi ulumishidarin amin. Wa yahrumu bay'u shay'il halalit tahiri ala man ta'lamu annahu yuridu ayasyabi. Wa yahrumu hukumnya haram bay'u syai'i menjual sesuatu hal halali yang halal atau ini yang suci ala man ta'lamu kepada orang yang engkau tahu annahu bahwasanya dia yuridu hendak ayak siyabih bermaksiat dengannya. Jadi kita tahu dia beli barang kita dengan tujuan untuk maksiat, haram kita jual sama dia, tapi sah. Seperti kita jual ayam jago, ya kita tahu kalau dia beli ayam jago sama kita buat di adu, jual anggur, kita tahu dia beli anggur sama kita sekian banyak, dia pengen bikin minuman keras. Nah, kita haram ya jual sama dia. Kalau kita enggak tahu enggak? Nah, kalau kita enggak tahu enggak? Karena ala man ta'lam. Terima kasih. Wa bai'ul asya'il. Ya, jadi apa aja tuh ya? Segala apa sesuatu yang kita tahu dia berbuat maksiat, ya jangan. Sesuatu yang bisa dia senang jadinya maksiatnya, jangan. Kalau kita di situ ada ikut andil kita padahal dia berbuat maksiat, jangan. Hemat saya kalau ada sama dengan begini juga, tukang minta-minta, dia berupa banci, ya. Berupa banci laki-laki tapi bergaya perempuan, gaya perempuan. Ini kalau kita kasih duit terus dia senang gak kira-kira ngamen? Besok dia berbuat lagi gak besok? Boleh jadi dia berbuat lagi. Nah yang begini juga seyogianya gak usah dikasih. Tapi kalau orang biasa, ngamen biasa, dia biasa, dia ngamen, ini masih ada yang bolehin. Gak apa-apa kita kasih itu. Ya, nyanyi seperti itu dengan sopan. Ya, kalau saya masih kasih itu. Tapi kalau udah yang seperti tadi, nah ini khawatir ya, dia bikin gemar tuh yang pakai apa gaya banci itu ya. Besok dia ngamen lagi dengan pakaian banci. Nah, itu yang begitu jangan. Sama kita jual apa? Jual pohon beringin itu ya. Dia buat hari Natalan itu juga jangan. Sama juga kita orang-orang, ada orang minta beliin tanah buat bikin ya gereja, kita cariin tanah, kita cariin tanah, dia yang beli sama kita yang cariin tanahnya, ini gue jangan. Kenapa? Ini sama dengan ini ya, ala man ta'lamu annahu yuridu ayasyabihi.
atas orang yang engkau tahu bahwasannya dia mengingini berbuat maksiat dengannya. Walaupun itu obyekan miliaran. Belum lama ini ada orang nanya sama saya begitu. Ya. Jadi dia mau beli tanah dapat tuh sekian puluh hektar. Kata dia, man dia takut. Itu udah jadi, udah mau udah bisa nah. Udah tinggal ini aja. Dia nanya sama saya, kerjain jangan jangan. Tepat banget nih masalahnya ketemu. Nanti dikasih sama Allah rezeki yang halal, yang berkah, yang banyak. Kalau ada yang haram-haram jangan, walaupun gede itu ujian buat kita untuk mendapati rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah. Wa bai'ul asya'il muskirati, dan haram menjual sesuatu yang memabukkan. Ya, memabukkan jangan dijual. Wa bai'ul ma'ibi bila izhari li'aibihi, dan haram menjual barang yang cacat dengan tanpa menjelaskan cacatnya. Nggak boleh jual kurma. Ya, jual kurma diplastikin, yang jelek di dalam, yang cakep di luar. Nggak boleh nih, ini haram. Kenapa begitu? Ada penipuan. Nah, kalau mau, ini turu-turu jelek, turu-turu cacat, ini turu-turu bagus. Tapi bilangin, ini yang bagus, ini yang jelek. Dia mau juga beli yang jelek, nggak apa-apa. Nggak bohong namanya. Itu kagak gampang tuh Pak. Ya, ya nggak gampang tuh. Masya Allah, luar biasa itu ujian orang dagang. Wala tasihu kismatu tarikati mayitin wala bai'u syai'in minha ma lam tuwaffa di duyunuhu wa wasaya'u wa tukhraju ujratu hajjatin wa umratin in kana 'alaihi illa ayyuba'a syai'un liqada'i hadhil asya'i. Wala tasihu, tidak sah kismatu membagikan tarikati mayitin, tarikah mayit, warisan mayit, enggak sah kita bagi-bagiin. Wala bai'u syai'in minha, dan juga tidak sah menjual sesuatu darinya, dijual-jual aja ya. Malam tuwaffa, semasa tidak ya, semasa belum di belum dilunasi duyunu, akan utang-utangnya. Jadi enggak sah membagikan duit warisan, menjual duit warisan sebelum dilunasin utang-utang mayit. Jadi yang pertama yang harus dilakukan ketika mayit meninggal, dia punya warisan, utangnya dulu dibayarin. Ya. Jangan dibagiin warisan aja utangnya belum. Wah. Enggak mau tuh. Ya, om belum dibayar nih utang ini, bapak mak. Ya Allah, udah dibagi-bagiin. Ya, harus nih bagiin dulu. Wa wasaya, dan wasiatnya. Wasiatnya apa kemarin? Ya, jadi kalau ada orang tua meninggal, itu periksain ada punya utang apa kagak, ada punya wasiat apa kagak, itu. Ya. Tiga ya. Oh, ya, dua tambah lagi tiga, apa nih? Wa tukhruju ujratu hajatin, dan dikeluarkan biaya haji, wa umratin dan umrah, in kana alai, jika ada keduanya wajib atasnya. Ya. Bagaimana? Umpama kemarin dia pergi haji lalu ada melakukan pelanggaran sehingga dia wajib qada itu. Atau dia punya nazar haji. Ya. Nah, tiga itu selesaikan dulu. Utang-utangnya, wasiatnya,
atau ada biaya haji yang pernah dia nazar atau apa gitu. Itu udah dikeluarkan, baru bagi-bagiin waris. Begitu cara bagiin waris. Jadi jangan sampai ya kita habisin aja, jangan, nggak boleh ya. Atau juga kita tahan aja warisan orang. Orang kadang kan begitu, ada yang dihabisin aja warisannya, ada yang ditahan aja ya warisannya, nggak dibagi-bagiin, padahal anaknya udah pada butuh. Sama pihak sebelah yang lain ditahan aja, jangan sampai begitu tuh warisan ya. Jadi bagiin rata, apa bagiin sesuai dengan hukum fikih. Kalau enggak tahu, panggil kiai, ustadz yang ngerti tentang ilmu faraid. Illa ayyuba'a syai'un, kecuali bahwa dijual akan sesuatu, liqadai hadzal asyai', untuk membayar ini segala sesuatu. Nah, boleh dijual untuk bayar utangnya, boleh. Kalau dijual untuk poya-poya, beli-belian, ini enggak boleh. Ini apa, uang warisan, hati-hati jangan sampai kita makan duit warisan. Oh. Ya, kalau kita makan duit warisan, ya artinya bukan hak kita, ada hak saudara kita, ini bahaya. Bisa jatuh miskin kita ntar. Ada hak orang kita ambil. Fatarikatu kamarhunin mizalika, maka tarika itu seperti harta gadaian. Dengan demikian itu. Karokikin jana walau bi akzidanikin, seperti budak ya yang berbuat kriminal ya. Budak, dia punya budak lalu berbuat kriminal, walau bi akzidanikin, sekalipun dengan sebab mengambil danik. Danik ya nama ukuran ya, 1/6 dirham. La yasihu bai'uhu, tidak sah menjual budak itu ya, hatta yu'addiya ma bi raqabatihi, sehingga dia menunaikan apa yang ada di budaknya itu ya. Jadi dia harus tanggung dulu, selesaikan dulu apa yang budaknya pernah lakukan kriminal itu. Enggak boleh menjual-jual itu budak. Aw ya'zanal gharimu fi bai'ihi, atau mengizinkan oleh orang yang memberikan utang pada jualnya. Wa yahrumu, dan haram ayyu fattira rabbatal mustari awil ba'i' ba'da istiqraril samani liyabi'a alaihi aw yastariyahu minhu. Wa yahrumu, dan haram ayu fatira, bahwa ia melemahkan atau memutuskan rogbatal mustari, akan gemar orang yang beli ya, jangan diputusin. Orang lagi beli, orang lagi beli diputusin gemarnya, senangnya. Au ba'i, atau orang yang jual ya, jangan sampai ba'da istiqraris samani, setelah tetap harganya, liya bi'ale, ya, bahwa dia ingin jual kepadanya. Awas tadi minhu, atau dia pengen beli. Itu jangan sampai begitu. Jadi orang seperti enggak mau jadi beli. Kan jadi kesel loh. Ya. Sama dengan kita begini, kita udah habis beli nih. Apa umpama gitu. Terus kita bilang, "Ente beli di mana nih? Berapa duit ente beli?" Segini, ya mahal banget. Nah, saya beli di sono murah. Kita kalau kita digituin sakit enggak? Sakit. Itu adabnya, jangan begitu. Ya. Apalagi orang lagi beli, udah jadi. Lu kagak jadi gara-gara kita. Masyaallah. Diserampang sama yang jual.
Wa ba'dal aqdi fi muddatil khiyari ashadu. Dan setelah akad pada masa khiyar itu lebih sangat lagi. Enggak boleh ya. Haram. Kenapa? Nyakitin orang. Ini sama dengan tadi yang saya contohkan ya, kayak begitu. Jangan. Kalau orang udah beli, oh masya Allah, bagus ya, gitu aja udah. Jangan dibilang mahal banget, jelek banget lagi. Jangan, masya Allah, itu ya. Bisa aja beli kayak begini. Berapa harganya? Ya Allah, murah benar. Itu bisa banget nawarnya. Padahal mahal banget. Jadi gunakanlah lidah ini buat orang jadi tersenyum, jangan menjadi bersedih, berpikiran, jangan. Wa ba'dal aqdi fi muddatil khiyari asadu wa ayastariya tu'ama waqtal ghala'i wal hajati liyabisahu wa yabi'ahu bi'a'la bi'aghla wa iyastariya tu'ama. Dan haram bahwa dia membeli akan makanan waqtal ghala'i, waktu mahal, wal hajati, waktu hajat, liyabisahu, supaya dia bisa tahan akan makanan itu, ditahan, wa yabi'ahu bi'aghla, dan dia jual ya akan dia di harga yang lebih mahal lagi. Namanya nimbun. Enggak boleh. Haram nimbun-nimbun. Kenapa? Nyakitin orang. Jadi jangan kita suka nyakitin orang ini. Berbaik-baik kita sama orang. Siapa yang berbaik-baik akan di berbuat baik. Mayarham yurham. Siapa yang sayang akan disayang. Wa ayyazida bisilatin liyagurra ghairahu. Dan bahwa dia ya haram bahwa dia menambahkan pada harganya ya supaya tertipu, supaya dia dapat menipu orang lain. Oh ya. Oh, bahasa kita apa? Kangka ya. Iya. Jadi kawan-kawanannya juga ya. Kita dagang nih, umpama nih, kita enggak boleh kayak begini nih. Kita buat dagang, lalu kita bikin rekayasa, ada orang beli sama kita. Gitu. Lalu harganya dimahalin sekian-sekian. Benar, itu cuma rekayasa aja. Itu enggak boleh. Padahal teman kita ini. Ya, supaya yang di situ ketipu. Ini enggak boleh kayak begitu. Wa ayyu fariqo bainal jariyati wa waladiha qabla tamyizi. Dan haram memisahkan antara budak perempuan dan anaknya sebelum tamyiz. Jangan dipisahin tuh. Ya emaknya sama putrinya budak sebelum tamyiz enggak boleh. Wa ayyagusha aw yakhuna fil kaili wal wasni wa zar'i wal adi aw yakziba. Dan haram ayyagusha bahwa dia menipu au yakhuna atau dia berkhianat ya fil kaili pada takaran wal wasni pada timbangan. Ini jangan sampai nih. Ini kadang harganya murah emang 1 liternya. Ya, men literannya dikurangin dalamnya. Ditambahin apa gitu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, di sana enak tuh, murah 1 liternya. Enggak taunya liternya ditaruhin apaan dalamnya. Astagfirullahalazim. Ah ya. Iya. Iya. Ada begitu. Diketoknya dari luar ya ke dalam. Betul. Itu enggak boleh. Jangan sampai begitu. Sama dengan menjual apa kain ya dimeterin gitu. Kalau dia menjual ya meterannya diapain?
ya, di metalannya di ini apa namanya, di dikencengin metalannya, dikencengin ya. Jadinya kecil ya. Kalau lagi beli meterannya di dikendorin. Paham enggak? Jangan sampai begitu. Astagfirullahaladzim. Itu hati-hati, jangan sampai begitu kita. Jangan membuat orang jadi sakit, merugi, jangan sampai. Ya, wal wasni, wal was, wazari, dan pada, ya, zira atau hasta, ya, zari, pada ukurannya hasta, ya, wal wal adi dan hitungan, au yakziba atau dia berdusta, ya, haram. Wa ayyabi al kutna au ghairahu minal badu'i, ya, wa yukridu, ya, wa ayyabi al-kutna, dan bahwa dia menjual akan katun, ya, kapas al-ghair atau lainnya, minal badu'i, badu'i itu ya sesuatu yang dianggap untuk dalam berdagang. Wa yuqridu al-mustariya fawqa'u daro'im, dan menghutangkan oleh yang beli ya di atasnya akan beberapa dirham. Wa yazida fi samanitil kalbi do'ati, dan ia tambahkan pada harga demikian itu, ya, yang dalam berdagang itu barang dagangannya, li ajli qardi, karena untuk hutang. Wa yuqridu haika, dan dia meminjamkan kepada, ya, menghutangkan kepada penenun au ghair atau lainnya, minal ajra'i daripada upah, wa yastakhdimahu, dan dia memperkerjakan dia bi aqalla, dengan kurang min ujratil misli, daripada ujrah misil, ya, diupain kurang daripada upah yang biasa, li ajri zalikal qardi, karena demikian itu minjam, ya, ya, jadi boleh minjam dah, tapi ya apa ini saya minjam, jadi dia pinjamnya tadi dikurangin, ya, dikurangin, nanti boleh minjam, jadi harganya dikurangin, ya, ntar gue pinjamin lah. Nah, ini kan namanya nyakitin orang nih, ya, nyakitin orang. Ya, nyakitin orang namanya. Jadi diperkerjakan orang harganya, bayarannya murah. Ya, kenapa? Ini entar nak kasih pinjamin kamu. Ini kamu gajinya sedikit aja. Kan saya udah pinjamin duitnya. Ini kan namanya ngerjain orang nih. Wa yusammuna zalika ar-rabta. Ar-rabtata. Mereka menamai demikian itu namanya robotoh namanya. Au yuqnal jarra yasina, atau mereka meminjamkan jarrasina, meminjam atau ia meminjamkan petani, para petani, ila waqtil hasadi, sampai waktu panen. Dipinjamin duit kepada petani sampai waktu panen. Sumaya bi'una, kemudian mereka menjual kepadanya ta'amam, akan makanan mereka, ya, kepada petani, ya, ini petani jual itu, ya, apa, jual kepada petani itu,
Jadi dia pinjemin kepada petani duit sampai waktu panen. Ya, sampai waktu panen. Kemudian mereka jual kepadanya. Tuh petani akan makanan mereka. Bi auto'a minas si'ri, dengan lebih rendah daripada harganya, qalilan sedikit. Wa yusammuna dzalikal muqdah. Mereka menamai itu namanya muqdah. Hutang dibayar dengan hutang. Ini enggak boleh begini, ya. Kasihan petaninya. Kasihan petaninya. Jadi petaninya ngutang sama orang itu. Udah nanti panen baru dia jual. Jual dengan harga yang murah. Kenapa tadi dia ngutangin tuh? Nih, kasihan orang diginiin, ya. Petani, memang orang bodoh lah kita. Serba kejepit lah, udah. Ya udah biarin dah. Udah biarin dah. Gitu. Kita jangan begitu jadi orang kaya, ya. Di kampung banyak ya? Iya. Pasti itu banyak kali. Di kampung. Masya Allah. Ya, yang tani itu di kampung banyak yang tani. Ya. Mereka susah dikerja sama yang kaya. Nauzubillah. Kurang berkah kita makan ya. Kita kalau punya uang banyak, ya kita bantu orang. Enggak bisa bantu pakai tenaga, ya enggak bisa bantu pakai uang, ya pakai tenaga, pakai pemikiran. Jadilah orang yang suka membantu orang. Ya. Nanti kalau kita suka membantu orang, kita meninggal dunia, orang nangis. Nangis, ya, nangisin kita. Ya. Itu namanya kita telah ya, berhasil ya, membantu orang. Kita meninggal, dia nangis. Nangisin kita, oh, itu bagus tuh. Jangan sampai dibalik, kita meninggal, alhamdulillah. Baru satu aja gitu, dihitungin. Tinggal yang anu nih, tinggal yang anu nih. Astagfirullahaladzim. Jangan kita begitu jadi orang. Masya Allah. Bantu, jadilah kita orang yang bantu. Ntar bisa ya, orang-orang yang karomah kuburnya tuh begitu. Kuburnya ya apa, orangnya ada kemuliaan. Walaupun udah meninggal dunia, kuburnya diziarahi terus. Begitu diantaranya. Adanya banyak membantu orang. Wa kaza jumlatun min muamalati ahli adz zamani wa aktsaruha kharijatun an auqan qanuni syar'i. Dan seperti ini sejumlah daripada muamalah ahli zaman ini, dan kebanyakannya keluar dari undang-undang syariat. Fa ala muridi ridallahi subhanahu wa salamati dinihi wa dunya'u ayata'allama ma ya'ilu wa ma yahrumu min 'alimin wa wara'in nasi'in syafiqin 'ala dinihi. Maka wajib atas orang yang mengingini ridha Allah Subhanahu wa ta'ala dan keselamatan agamanya dan dunianya, wajib ayata'allama, belajar. Wajib belajar ngaji. Ya ta'allama ini ngaji, wajib ngaji. Ma yahillu, apa yang halal. Wa ma yahrumu, apa yang haram. Min alimin, belajar kepada orang alim. Ya, ngaji sama orang alim. Dan bukan orang alim sembarangan. Wa wara'in, wari'in ya. Wa wari'in, kepada orang yang wara'. Jadi kita enggak sembarang orang pintar doang. Pilih juga pintarnya siap, pintarnya gimana. Pintar waro apa kagak? Kalau dia pintar doang waro kagak, jangan. Cari yang pintar juga waro. Ya.
dia menjaga dirinya daripada yang haram. Jaga, insyaAllah. Belajar kepadanya, ngaji kepadanya. Jangan yang sembarangan, jangan. Pinter sih, tapi sembarangan, jangan namanya. Jangan belajar, jangan ngaji sama dia, jangan. Jadi kalau kita mau ngaji, pilih orangnya yang benar-benar ngamalin ilmu, cari. Nasihin, guru yang nasihin, penasehat. Jadi guru yang bagus itu guru yang suka memberikan nasihat. Ya. Kenapa? Karena nasihat itu capek, menghabiskan waktu, tapi beliau mau memberikan nasihat. Itu guru yang baik begitu. Ya. Jadi bukan yang diam aja, bukan. Diam kalau nggak ada manfaat, diam. Kalau mesti ada manfaat mau bicara, beliau bicara, nasihat umpamanya. Masya Allah. Ala dinihi syafiqin. Lagi guru yang syafiq, apa? Penyayang, orang yang sayang. Syafaqah. Kesianan orangnya. Ala dinihi, atas agamanya. Jadi kalau cari guru yang begini ya, enggak boleh sembarangan kita cari-cari guru. Kita jadikan beliau sebagai penuntun kita ya dari dunia sampai akhirat. Fa inna talabal halal halali faridatun ala kulli muslimin. Karena sesungguhnya menuntut yang halal itu hukumnya fardu atas setiap muslim. Wallahu a'lam bishawab. Faslun yajibu 'alal musyrik.